sidak tersebut, tim mendapati kekosongan minyak goreng di toko retail modern seperti di Alfamart dan Indomaret yang berada di kawasan Simpang Drum Muara Bungo. Kekosongan minyak goreng ini sudah terjadi selama beberapa hari, sedangkan untuk harga toko retail sudah mengikuti dari harga eceran tertinggi atau HET sesuai edaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. Sidak ini dilakukan guna memastikan harga minyak goreng tidak melebihi harga HET yang sudah ditentukan. Sekretaris Dinas Koperasi UKM Penindang Kabupaten Bungo, Teguh Wiono, mengatakan tim tidak menemukan adanya penimbunan minyak goreng, namun pihaknya akan memberikan sanksi tegas apabila ada yang melanggar aturan, baik menimbun minyak goreng maupun menjual melebihi harga HET. Kami dari pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melakukan sidak terhadap retail-retail yang ada di Kabupaten Bungo ini. Masalah kelangkaan minyak goreng, bahwasanya setelah kami adakan pengecekan ternyata memang betul-betul kosong di setiap retail-retail ini. Kemudian sudah kami adakan pengecekan ke gudang, juga tidak ada barangnya. Kelangkaan minyak goreng ini betul-betul terjadi di daerah Kabupaten Bungo. Untuk ke depan insya Allah kita lakukan secara rutin untuk mengadakan pengecekan terhadap retail-retail yang ada di Kabupaten Bungo, di samping kita bekerja sama dengan Muara Bungo. Ismail Marzuki, Bungo TV.